Assalamualaikum dan salam sejahtera guys, kembali kita di MGT Hub. Zik nak sharekan kepada korang, sejak Myvi Zik dah 5 tahun dah habis warranty, so Zik pun ada terfikir sebab ada juga orang yang tanya, Zik mana nak cari bengkel-bengkel yang luar kalau macam nak servis ke ataupun nak benda-benda yang pakar lah. Jadi Zik akan kongsikan kepada korang, Zik jumpa satu kedai di mana dia adalah pakar gearbox. Kalau korang tak tahu, nama dia adalah JV Auto Loop guys. Okay, apa itu JV Auto Loop? Kalau korang nak tahu, Zik pernah review masa tu Myvi yang masuk Sepang. Kenapa Myvi tu masuk Sepang? Adalah disebabkan dia pakai minyak gearbox JV Auto Loop yang terbaru dan memang cun guys. Sebabnya nanti Zik akan ceritakan kat kedai kenapa Zik memilih untuk servis gearbox Zik di kedai tersebut. Ha, itu kita akan ceritakan macam-macam lagi. Sekian dengan Zik, kita pergi ke kedai JV Auto Loop. Sekarang Zik telah sampai di JV Auto Loop di Section 7 guys. Ini adalah dia punya HQ dia. Dan apa yang Zik nak buat dekat sini adalah Zik nak servis gearbox Zik dan juga pakai treatment JV Auto Loop. Kalau korang nak tahu apa benda semua tu, nanti Zik akan ceritakan. Dan Zik akan sharekan juga kepada korang apa kedai ni dah baikikan untuk Myvi ke ataupun apa-apa problem gearbox yang dia pernah alami. Dan akan sharekan juga kepada korang ilmu-ilmu tentang gearbox, tentang cara penjagaan gearbox, tentang pertukaran minyak gearbox berapa, dan juga active air filter. Zik punya active air filter tak pernah tukar lagi 5 tahun. Ini pun dah 90,000 dan Pro 2 suggest 100,000 km. Tetapi nanti kita tengok sendirilah apa jadi dengan active air filter Zik ni. Korang tengok Zik dah ada dekat JV Auto Loop ni, dah ada satu Myvi kat sini. Ini adalah dia punya masalah dia, iaitu gearbox sentap. Yang dah keluar ni, ini adalah dah 15,000 mileage. Tapi mekanik kat sini cakap memang agak hitam dah lah juga. Kita nak tengok dalam dia macam mana. Filter baru, ATF filter 5 tahun dia tak pernah tukar lagi. Kita nak tengok rupa dia macam mana. Nanti kita tanya mekanik apa rupanya, teruk ke tak teruk. Sebabnya kalau dalam Pro 2 punya recommendation, dia hanya tukar 100,000 km. So Zik tak sampai 100,000 km lagi, tapi dah 5 tahun. So kita nak tengok lah. Ini abuk-abuk. Oh, tu abuk dia. Oh, magnet dia. Magnet dia ni yang menarik abuk-abuk dia kan, abang. Berkelah tak? Okay, kat sini kerja-kerja kami untuk servis minyak gearbox ataupun orang kata transmisi auto untuk model Myvi Gentry ni. Apa yang kita lihat, kadang-kadang kita sebagai pengguna, kadang kita terlepas pandang berkenaan dengan auto filter ni. Auto filter ni adalah satu kompartmen ataupun komponen yang wajib diganti. Cuba kita lihat kat sini, fungsi filter ni adalah untuk menapis segala kekotoran yang masuk dalam sistem gearbox. Jadi kalau filter ni lama-kelamaan dia akan mengalami sumbat. Sama juga macam kita punya filter kat rumah air kan, lama-lama pun akan tersumbat yang perlu diservis atau perlu diganti. Jadi apa kita tengok macam ni, okay. Ni filter lama dia. Kereta ni yang waktu dah 80,000 sekat 90,000. Betul. Mileage kan. Jadi kalau tengok pada filter ni, dia dah berlakunya perubahan dari segi colour dia. Yang baru dengan lama. Yang baru dengan lama. Betul. Jadi kat sini lah, kadang-kadang kita sebagai pengguna, kita terlepas pandang yang filter ni, kita tak tahu bila waktu perlu diganti. Dan sebaiknya, kalau kami rekomen lah, filter ni wajib diganti setiap 40,000 ataupun 2 tahun sekali. Maksudnya, sekali tukar minyak hitam 20,000, next service 20,000 lagi, tukar minyak auto, sorry tadi minyak auto, dan tukar sekali dengan minyak auto filter ni. Ini wajib ni. Benda ni kalau katakan, kemaikan kami nampak respon daripada pengguna, dia tak tahu filter ni perlu diganti. Ini wajib filter ni. Dan satu lagi yang apa kami lihat, minyak dia. Kalau boleh zoom sikit.
Lagi zoom sikit. Okey. Kalau kita tengok keadaan minyak dia. Kebiasaan minyak auto ni dia mesti berwarna merah. Tapi kalau kita tengok sekarang ni minyak ni dah ada orang kata dah sifat berubah color dia. Nampak. Ni hati-hati eh. Kebiasaan kita terlepas pandang waktu yang bila wajibnya kita kena tukar minyak auto ni dah berubah color warna hitam ni. Minyak auto wajib diganti setiap 20,000 km ataupun setahun sekali lah. Modal tak besar pun, kos tak tinggi pun. Tapi disebabkan kita terlepas pandang ataupun kita tak dapat direction ataupun info yang betul, dia akan menyebabkan gearbox kita akan effect. Contoh, gearbox rasa menyentap, pertukaran gear tak smooth, itu adalah tanda-tanda gearbox kita mengalami kerosakan dalaman. Kat sinilah yang pentingnya, jadual penukaran minyak ni penting. Dan ingat, gearbox auto sekarang ni bukan macam gearbox auto dulu. Dulu kita berkatalah, contohlah kita beritahu Wira, contoh Wira yang dulu pakai 20 tahun, 30 tahun, tak ada masalah gearbox pun. Tapi semenjak ni kita tengok kereta-kereta yang keluaran tahun 2010 ke atas banyak mengalami kerosakan pada bahagian dalaman gearbox. Satu, mungkin dari segi teknologi yang canggih, dan kami lihat dari segi kualiti parts dah tak macam dulu punya kualiti. Sebab untuk negara luar, setiap kenderaan ni dia ada jangka hayat dia. Kita pakai sampai kereta ni habis bayar 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ini keperluan kita. Tetapi kalau untuk luar negara, kereta ni dipakai maksimum 10 tahun je. Usia kereta ni maksimum 10 tahun je. Yang inilah kami nak sampaikan kepada anda. Kalau nak panjangkan jangka hayat kereta anda, pastikan anda servis mengikut jadual dan jaga. Cara pemanduan pun perlu diambil berat atau dititik beratkan. Ini info dekat saya berkenaan dengan minyak auto. Berkenaan dengan pemilihan minyak pula. Okey. Kat sini kami pengeluar minyak JV Autoloop telah mengeluarkan minyak auto khas untuk kereta-kereta yang sesuai dipakai di Malaysia. Kenapa? Kebanyakan minyak auto kita ni kita banyak pakai macam-macam brand kita ada, tapi JV Auto ni dikeluarkan khas untuk keluaran Malaysia kerana Malaysia mengalami kepanasan sepanjang tahun. Sebab negara kita mengalami musim panas dan lembap sepanjang tahun. Sebab itulah minyak JV Auto ni memang sesuai untuk negara yang bermusim panas sepanjang tahun. Sebab kami ada teknologi titanometric dan kami punya minyak JV Auto ni adalah keluaran yang menggunakan fully synthetic. Memang sesuai dan minyak auto ni telah diuji di Lita Lumba dan kami telah masuk ke lab untuk memastikan kualiti dan formula yang kami keluarkan ni yang terbaik untuk pengguna-pengguna di Malaysia. Dan satu lagi, produk keluaran JV Autoloop. JV Autoloop telah mengeluarkan transmission treatment. Fungsi transmission treatment adalah sebagai perawat ataupun jika anda mengalami masalah awal berkenaan dengan transmisi kereta anda, terutama yang auto, dia boleh membantu. Sekiranya anda mengalami masalah awalan, setiap pagi masuk gear tak ada respon, lambat menunggu lebih kurang dalam 1 minit, 2 minit baru respon tu ada, boleh gunakan transmission treatment. Dan anda bila anda rasa kereta anda setiap pertukaran gear tak rasa mantap, terasa macam delay, terasa macam menyentap, dan terutama bila anda nak memotong, terasa gearbox anda ni terasa macam berat untuk membawa kenderaan anda untuk memotong, anda boleh gunakan transmission treatment JV Autoloop ni untuk merawat dalaman gearbox anda. Sebab dalaman gearbox kita mempunyai banyak getah-getah atau seal, dan bila getah kita dah diguna pakai dalam keadaan jangka masa yang panjang, yang lama, dia akan memberikan kesan pada getah tu sendiri. Getah dalam gearbox ni akan mengeras, dan treatment ni boleh membantu melembutkan semula. Secara tak langsung dia boleh meningkatkan balik pressure dalam gearbox dan anda boleh rasakan bagaimana anda menggunakan transmission treatment ni, dan anda boleh rasa bagaimanakah perbezaannya selepas anda menggunakan transmission treatment JV Autoloop. Anda boleh dapatkan sekiranya anda mengalami masalah, dan untuk meningkatkan prestasi boleh gunakan juga transmission treatment JV Autoloop. Secara langsung dia boleh memanjangkan jangka hayat transmisi anda. Mantap lah Mozaidi, macam iklan. Dia.
Oh, ya, maksudnya kalau ikut kan dalam gearbox kau ni dah ada tanda-tanda, dah ada chip atau metal yang dah pecah dalam. Oh. Untuk pengetahuan semua pengguna-pengguna model Pro 2 lah, especially yang model Myvi lah. Jika anda perasan, kalau anda pengguna model-model Pro 2 ni, setiap kali kita pagi-pagi kita start engine, anda perasan kan RPM kita akan naik 1000 lebih, 1500, kadang-kadang ada certain model ada akan naik sampai nak kecah sampai 2000 RPM. Kat sinilah yang apa kami buat research, punca kerosakan utama yang selalu berlaku dekat model-model Pro 2 masuk reverse menyentap. Kenapa benda tu berlaku? Kenapa masuk reverse menyentap? Apa yang kami lihat, kereta-kereta contohlah, kereta mileage masih rendah lagi. Kadang-kadang bawah 3 tahun, bawah 100,000, tapi gearbox dah mula tunjuk tanda nak rosak. Terutama yang banyak komplain datang sini, masuk reverse menyentap. Masuk reverse menyentap. Bila kami banyak buat overhaul ataupun kami banyak buat refurbish gearbox, apa kami lihat, masalahnya berpunca pada piston seal yang ada pada bahagian dalam gearbox tu. Piston seal tu dah terkoyak ataupun dah rosak. Okey, piston seal tu adalah salah satu komponen yang ada dalam gearbox. Kenapa benda ni berlaku? Kenapa dia rosak? Jadi kat sinilah bila kami buat postmortem, kami tengok balik tabiat kita sebagai pemandu ataupun kita sebagai owner kereta. Pagi-pagi bila kita start engine, RPM tu masih tinggi lagi, 1000 lebih, kita dah apply gear reverse. Sebab gear yang pertama kita masuk adalah reverse setiap pagi. So kita nak mengundur, kita akan masuk reverse. Jadi masa kita nak applykan gear reverse setiap pagi tu, kita perasan RPM masih tinggi, kita dah masuk gear. Sepatutnya dia tak ada isu bahagian engine. Engine tak ada masalah apa. Nak engine RPM tinggi pun tak ada masalah apa. Tapi beban akan ditanggung oleh gearbox. Bila RPM tengah tinggi, maksudnya tekanan dalam gearbox tu dalam keadaan yang standby tinggi. Bayangkan pressure masuk dalam keadaan RPM tinggi, masuk reverse, pressure masuk. Pressure masuk. Bila habit tu berlaku setiap kali kita masuk gear, masuk reverse, setiap pagi RPM tinggi kita masuk reverse apa semua, kita biar benda tu berlarutan. Cara kita biarkan benda tu, sebab nak tunggu lama, kita start engine, lebih kurang dalam tak sampai 1 minit kita dah apply gear reverse. Benda tu kalau kita buat benda tu berlarutan, habit kita, cara kita manduan tu, dia akan merosakkan bahagian piston seal tu. Serta langsung gearbox kita dah akan rasa sentapan tu akan berterusan. Tak kisahlah time sejuk ke time panas, kita akan rasa masuk reverse, masuk reverse tu. Sebab dalaman gearbox terutama bahagian piston seal tu dah mengalami kerosakan. Jadi cara pemanduan yang betul untuk anda sebagai pengguna model-model Pro 2 ni, ini nasihat saya, sebab benda ni akan melibatkan kos yang tinggi jika berlakunya kerosakan tu. Nasihat saya, biarlah RPM tu turun bawah 1000, barulah kita applykan gear ke arc. Engine tak ada masalah, tapi gearbox akan rosak jika kita teruskan kita punya tabiat setiap pagi masuk atau start engine tengah tinggi, kita masuk reverse, kita biarkan benda tu berlarutan, dia akan merosakkan komponen dalaman gearbox kita. Hati-hati, sebab kos membaiki ni melibatkan ribuan ringgit. Boleh mencecah sampai 4,000 ke 5,000. Ingat, gearbox dia, gearbox untuk model ni, harga kat pasaran sekarang ni 14 ke 15,000 harga gearbox baru. Dan untuk makluman, model Pro 2 sekarang ni, gearbox dia susah nak cari second. Tak seperti yang gearbox model-model Myvi yang lama. Gearbox tu bersepah, gearbox second yang kita boleh dapat daripada Jepun. Tapi yang model ni memang susah nak dapat, sebab model ni adalah local made. Luaran Malaysia punya gearbox. Jadi kalau nak cari second memang payah, melainkan beli baru atau overhaul. Kalau overhaul boleh mengata kos memang tinggi lah, ribuan ringgit anda akan keluar. Kalau beli baru tak kurang daripada 14,000 harga dia. Hati-hati bos, sebab kalau gearbox rosak, kita menangis bos. CVT pun sama eh? CVT pun sama? Yes, sama juga. Setiap model-model yang gearbox auto ke, CVT ke, kalau boleh cara pemanduan tu kita kena ubah lah. Yang model CVT ni pula, pemanduan ni kena lebih orang kata lebih alert. Maksud kita lebih jaga cara pemanduan kita. CVT dengan gearbox auto tak sama cara pemanduan. Separuh orang ingat gearbox auto, gearbox CVT sama pemanduan. Tak. Gearbox auto dengan CVT tak sama. CVT lebihkan lagi kehalusan dalam pemanduan kita. Kita tak boleh macam auto. Auto masuk gear kita boleh rembat je. CVT jangan. CVT terutama masa permulaan pergerakan tu, jangan accelerate minyak kita tu, gas pedal kita terlampau kuat. Kena ikut, sebab dia menggunakan steel belt dalam sistem gearbox dia ni. Sebab tu CVT cara pemanduan perlu lebih lembut berbanding dengan gearbox auto.
Sebab CBT punya gearbox lagi mahal, bos. Kita dah ada satu contoh dah kat sini. Ha, ni satu contoh. Yang kereta ni, kereta masih baru lagi. Tapi dah ada masalah berkenaan dengan reverse dia. Kat sinilah, bila kita dah explain, nak buat macam mana, nasi dah jadi bubur, terpaksalah customer menanggung kos untuk membaiki gearbox ni. Memang kos memang tinggi, kami tak nafikan. Itulah nasihat kami kepada pengguna yang model-model Pro 2 ni, hati-hatilah. Sebab antara yang paling banyak risiko kerosakan ni berlaku, model-model Pro 2 tu disebabkan kelalaian kita dalam cara penyelenggaraan ataupun cara kita pemanduan kita ni. Hati-hati, bos. Minta tolong sebab kos baiki memang mahal. Itu je lah pesanan saya. Assalamualaikum. Layan. Thank you, Bos Aidy, okay, atas ilmu yang mantap. Setelah seminggu Zik test untuk gear ni, Zik dapati bahawa gear Zik ni dia rasa lebih smooth. Dia bukan cerita pasal gear tu lambat masuk ke apa benda. Dia cerita pasal pertukaran gear tu memang smooth. Okay, kalau korang boleh dengar, Zik bagi laju sikit lah untuk ni. Sekejap kat sini selalu ada speed trap, so Zik tak boleh nak laju jap. Kadang-kadang ada orang cakap, alah Zik baru tukar minyak gear, benda tu placebo effect. Zik tak nak cakap benda-benda macam tu lah. Bukan ni, sebab Zik nilaikan dengan diri sendiri apa yang Zik rasa. Dan sebab Zik dah lama dah, banyak kali dah pakai kereta ni dan rasa sendiri macam mana perbezaan dia. So yang ni memang boleh Zik boleh dapat rasa smoothness pada pertukaran gear tu. Bagi Zik adalah dalam 20% ke 30% lah Zik boleh rasa. Okay, jadi Zik akan tarik, kita tengok sendiri dia punya pertukaran gear. Dia tak ada jerking, itu maksudnya yang smooth dia. Dia sebenarnya smoothness gear ni adalah dia tak, bila kita pergi tu dia tak macam tiba-tiba nak jerking lah, macam nak tak nak tukar gear tu. Dia bukan macam tu. So macam ni, bila dia tukar gear tu, dia dah tahu dah dia nak tukar gear apa. Itu yang bermaksud smoothness untuk gear ni. Jadi bagi Zik memang JBR Auto Loop ni memang sedap. Memang Zik cakap honest review lah, memang berbaloi pakai. Dan Zik akan buat juga video akan datang, apa yang terjadi bila dah 20,000 km, kita tengok balik minyak dia. Lepas tu nanti 40,000, Zik akan tunjukkan juga macam mana dengan dia punya ATF filter dia, adakah teruk ataupun cantik lagi. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys, jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Tak apa bang, tengok kena racun beli je dulu, duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.